إني ألقى الإناث في صومي وصلاتي. أخوات dan rumah tangga yang tadinya aktif beraktivitas bekerja menjadi pramugari, kemudian mulai kenal takdim lalu meninggalkan aktivitasnya ikut takdim. Saking sayangnya Allah kepada saudara kita ini, di ujung hidupnya digunakan fungsi nalarnya, pengetahuannya menjemput hidayah Allah, begitu hadir satu kali baru dua kali ikut takdim dikasih sakit oleh Allah. Saking sayangnya Allah pada hamba ini, diisolasi dari berbagai informasi-informasi yang negatif, ditempatkan di satu ruangan yang hanya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah saat sakit berpeluang dosa terampuni? Ada istighfar, ada khusus untuk kepentingan ibadah, ada doa-doa yang dipanjatkan. Allahu Akbar. Jadi segala pintu-pintu maksiat itu ditutup dan dirinya lekat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala.